Hi guys, selamat datang ke JT Channel. So ni dia finger sleeve yang aku beli last week baru sampai. Yang ni tak ada brand eh. Yang ni tak ada brand. So harga dia murah gila eh. Sepasang RM1.06 je. So kira satu piece 80 sen. Kita nak tengok nanti ketahanan dia berapa lama aku pakai. Okay, sebelum ni aku pernah review pasal sleeve, finger sleeve daripada Realme, tahan dia selama 2 bulan je. Okay, kali ni kita nak try yang tak ada brand, yang murah. Tengok dia punya tahan berapa lama. Okay, kita unboxing lah. Unboxing, tapi sebelum tu, macam biasa korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go. Okay, ni dia finger sleeve. Finger sleeve yang murah tu, tak ada brand. Okay, satu piece 80 sen je. Nak tengok kualiti dia lah nanti macam mana. Okay, sebelum ni aku pernah review ni. Okay, Realme finger sleeve. Aku beli sepasang RM9.90. Okay, harga asal dia RM29. So, aku pakai finger sleeve ni tahan selama 2 bulan. Dia koyak. Okay, 2 bulan je dia koyak. So, macam tak berbaloi kot kan. Kali ni kita tengok apa finger sleeve yang tak ada brand ni. Okay, yang murah. Kita nak compare dengan Realme punya sleeve. Okay, dekat belakang ni tak ada tulis apa-apa. Cuma dia tulis breathable, high sensitivity, comfortable, macam tu lah. Okay, tak ada apa. Okay, jom kita try pakai sleeve. Okay, ni dia. Okay, 5 pieces yang aku beli. Mula-mula aku ingat kedai tu jual 80 sen tau per pair. Tapi rupanya satu pieces tu 80 sen. Aku tak baca betul-betul. So aku beli 5 piece. Okay, kat sini 5 pieces. Aku ingatkan satu tu pair, so dapat 10. Ni rupanya dapat 5. Okay, tak apalah kan, nanti kalau dah habis, dah koyak ke apa, aku beli lain lah. Aku beli spare lagi lah, sebab dah musim je kan satu. Jom lah kita try pakai. Okay, okay, kain dia nampak agak nice lah eh. Okay, nice. Lebih kurang Realme juga. Okay, kita try pakai. Alright, itu dia. Ni macam panjang sikit daripada Realme. Realme tu rasanya macam pendek sikit kot. Okay. Okay, ni Realme punya. Kita try pakai sebelah. Oh, lebih kurang lah. Dia cuma panjang sikit. Cuma yang yang tak ada brand ni, dia tebal sikit. Ha, tengok ni koyak eh. Aku dah pakai 2 bulan. Okay, yang ni tebal sikit lah. Okay, kali ni aku tak tunjuk lah. Aku touch pada phone. Kita try touch pada screen laptop. Sama je kot aku rasa kan. Okay, alright. Smooth lah, smooth juga lah. Sama je. Okay, tak ada beza. Kita boleh touch. Janji kita boleh touch. Alright. Okay, tak ada beza sangat. Okay, antara yang tak ada brand dengan yang ada brand, Realme. Okay, tak ada beza sangat. Cuma dia rasa agak tebal sikit lah bila pakai. Okay, kalau touch pada screen memang okay, nice, smooth juga. Okay, so untuk segala details macam biasa aku akan drop dekat description. Okay, so satu pieces 80 sen je. Okay, korang boleh, kalau RM10 tu korang boleh beli banyak ah, boleh dapat banyak. Okay, nanti lepas 2 bulan aku akan up lagi video, up lagi review, tengok macam mana keadaan dia. Okay guys, itu saja untuk hari ni.
thank you for watching. Bye bye.